Lalu selanjutnya saya akan mereview sebuah diecast motor atau motor besar zaman dulu. Ini produknya dari Tamiya. Ini hadiah papa saya dari Jepang. Nah, ini tipenya CBR400F F3 Endurance Honda. Ini kita lihat, ini sudah selesai dirakit. Nah, ini sangat detail sekali, mesin-mesinnya juga sangat detail dia. Seperti itu. Tibanya juga bisa putar. Untuk speedometer juga dia jelas sekali ya. Nah, seperti itu speedometernya. Setir juga bisa digerakkan kiri kanan. Nah, ini dia tampak samping. Bagian depannya. Ini zaman dulu masih menggunakan lampu kuno ya, ada dua gini. Nah, sekilas review saya tentang diecast Tamiya CBR400F ini. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan subscribe. Terima kasih.